Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyerahkan dokumen pelaksana anggaran dan uang persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuburaya di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kuburaya pada Rabu 11 Januari 2023. DPA dan UP diserahkan langsung oleh Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan secara simbolis kepada 37 Kepala SKPD Kabupaten Kuburaya dan dilanjutkan penandatanganan perjanjian kinerja serta fakta integritas tahun anggaran 2023. Bupati Muda Mahendrawan menyampaikan, realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2022 lalu mampu melebihi target dari serapan anggaran secara nasional minimal 90%. Lanjutnya, begitu pula dengan program pemulihan ekonomi, serapan juga bisa di atas 90%. Muda mengatakan, pada tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Kuburaya akan berupaya untuk merealisasikan serapan anggaran hingga 95-96%. Meski di 2023 ada sistem yang sedikit berubah, yakni terkait pola dana alokasi umum atau DAU. Kita akan berupaya seperti di tahun 2022. Serapan anggaran di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sudah melampaui dari kewajiban secara undang-undang. Jumlah eksekusi anggarannya hampir 100%, terang Bupati Muda. Muda menyebut pada tahun 2022 lalu, seluruh kegiatan pada infrastruktur tidak ada yang gagal. Artinya, organisasi perangkat daerah sudah bekerja dengan tepat. Untuk itu, di tahun 2023 ini, dirinya optimis serapan anggaran Kuburaya bisa lebih dari 90%. Begitu juga dengan target pendapatan juga telah ditingkatkan. Sesuai dengan slogan kita, berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, dan bertindak lebih nyata. Kita optimis serapan anggaran tahun ini bisa mencapai 95% atau 96%, ujarnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!